Halo Kwi, selamat sore. Jadi hari ini aku lagi datang langsung ke rumahnya owner The Sambal. Dan hari ini kita mau review 4 varian The Sambal yang memang lagi hits di Tarakan. Jadi kalau kalian mau makan sambal nggak perlu ribet lagi, nggak perlu buat lagi, tapi sudah ada di sini. Ini ada 4 varian. Bisa dilihat ini unik. Ini unik rasanya sih beda-beda ya. Ini ada 4. Ada udang, ini udang papai. Ini ada udang papai dan udang cakalang. Bisa dilihat ya. Udang papai dan udang papai dan ikan cakalang ini. Ini berdua varian. Dan ini juga ada sambal terasoy. Sambal terasoy dan sambal tuna mercon ini. Dan kita mau review hari ini 4 varian sambal. Hari ini kita mau review biasa, kalau makan tuh nasinya harus banyak, nggak bisa kalau sedikit. Ini nasinya langsung 2, karena kalau sedikit nggak bakal kenyang jadinya. Ini kita langsung 2 makan, kita langsung mau review The Sambal. Dan ini kalian perlu tahu, The Sambal ini udah sampai keluar lah, udah sampai ke Tangerang dan udah juga sampai ke Sulawesi. Bahkan The Sambal ini udah sampai juga yang pesan di Kaltara itu juga banyak banget. Jadi kan kalau mau pesan The Sambal tuh bisa follow IG-nya The Sambal ya. Nanti saya taruhkan di bawah. Ini sekarang kita mau review 4 varian sambal. Yang pertama yaitu, kita coba dulu, sambal tuna mercon. Ini kayaknya enak banget kalau sambal tuna mercon nih. Ini sambal tuna merconnya, kita coba. Wih. Jadi ini bisa, kalau sehari mereka buatnya banyak. Wah, ini bisa dilihat. Baru lihat aja udah ngiler banget. Bisa dilihat ya. Uy. 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 Lihat nih sambal mercon ini. Koi. Woi, ya apa ndak bikin lapar, Bah. Bisa dilihat ini sambal mercon. Sambal tuna merconnya. Ini sambal tuna mercon kita makan menggunakan telur. Woi, mantapnya nih. Pakai ikan nasi ya, banyak nih ya. Kita coba ya. Kita campakan sambalnya nih. Lihat nih. Nah, lihat kok nih kuy. Kita makan. Woi. Pedasnya itu terasa banget. Dan ikan tuna sambal merconnya itu pas ini. Ini bilang minyaknya nggak terlalu banyak. Aku paling suka kalau sambal itu minyaknya nggak terlalu banyak. Itu yang paling penting. Yang kedua, dan ini banyak banget, full. Kita coba lagi. Woi. Ini lapar memang. Sengaja memang saya nggak makan satu harian ini karena mau coba sambal. The sambal ini. Kita coba. Oke, sambal udang papainya. Nih, sambal udang papainya kita simpan sini. Selanjutnya sambal cakalang. Wow, ini enak banget nih sambal cakalang ini. Kita coba ya sambal cakalangnya. Wow, ini sambal cakalang. Selanjutnya sambal terasoy. Ini sambal terasoy. Simpan di sini. Oh, pedas. Dan ini sambal tuna mercon. Bisa dilihat itu, woi, mantap, woi. Ini dia, guys. Woi, tak tambahkan sini aja. Biar mantap. Oke, jadi ini sudah ada makanan di depan dengan 4 macam varian sambal. Sekarang kita mau coba pakai telur ya. Hmm.
mantap pedasnya. Sekarang kita pakai nasi ya. Dica, Dica. Dica, tolong matikan air deh. Hah? Matikan air. Matikan air. Tolong.